kelihatan lu kalau segitu. Kan dulu kan nuker. Nah, iya beli apa? Apa gua? Gampang. Siapa dia? Sekarang kita keliling-keliling Kang Hitman teman di pasar ikan hias Jatinegara. Nah, ini kita ada di lapaknya Bang Rio PJJ. Ya. Ini Bang Firman ini lengkap ini ya personilnya nih. Ini kita di lapaknya. Ini ada 12 nih. Bang Rio nih. Ini sekarang bawa ikan gapinya banyak banget ini. Udah mau habis. Udah mau habis. Kesiangan berarti saya kesini. Tadi banyak, Mas. Oh, tadi banyak ya. Kita ambil gambar ya, Bang ya. Nah, ini apa aja yang dibawa kali ini nih? Albino bluegrass. Nah, ini ada albino bluegrass di Bang Rio. Ini harganya berapa ini? 150. 150.000. Ini jarang-jarang nemu yang kayak gini di pasar Jatinegara nih. Albino bluegrass. Ini lapak nomor berapa ini, Bang? 84. Ini ada Vina Handler. Ini yang kualitas-kualitas bagus dikeluarin semua nih. Ini berapa ini? Oh, hampir 200-an lah. Wah, ini harganya mau 200.000. Yang bagus lagi mana yang bagus? Habis. Oh, udah habis. Telat ya, kesiangan berarti. Nah, ini tinggal kualitas yang biasa-biasa. Ini ada yang jadi kalau kalian datang kesiangan tentunya ini ikannya tinggal yang pilihan yang sisanya. Blue Star. Ini kalau Blue Star berapa ini? Kan Blue Star, Bang. 50.000. Iya. Dua pasang ya? Ya. Dua pasang 50.000. Ikannya seperti ini. Udah. Tadi pagi. Tidur lagi. Ikan siapa diumpetin? Ini cepet. Eh. Pak. Anggota baru. Oh. Muka lama. Mamen. Oh, Mamen. Ya yang. Nanti review. Oh, boleh. Di mana ini farmnya? Di Cimanggis. Oh, Cimanggis Depok ya. Oh iya, ntar kapan-kapan tak mampir lah. Kabarin aja kalau kira-kira udah siap, nanti saya tak samperin ke rumah. Muka lama. Mamen lama. Iya. Ini bawa apa nih? Ini apa? Redless. Oh, redless ya. Redless. Iya. Ya. Banyak di rumah. Cuma ya lumayan. Yang diternakin apa aja? Diternakin beberapa jenis, ada gapi sama shorttail. Oh, shorttail. Shorttail batis. Berarti udah siap kita samperin nih berarti ya. Oke. Oke, siap. 90 akuarium. Oh, 90 akuarium udah. Ya, tapi udah. yang aktif baru 10 karena yang 20 yang 40 baru. Kisi 20 yang baru lagi masih. Lagi masih. Saya juga lagi nambah akuarium ini. Pelatihnya banyak, Mas. Di mana? Bagus. Oh iya. Kemarin banyak. Ini kapan ini? Hobi gapi nih. Ya, ini kapan nih hobi gapi ini di rebuild? Segera. Segeralah kalau udah siap kita lanjutkan. Nah, ini di lapaknya Bio Fish Farm. Ini sekarang ada pelet. Ini meet in Bang Yopan. Nah. Berapa ini kalau segini nih? 35.000. Ini spesialis buat apa nih? Anakan. Gapi. Oh, buat gapi. Anakan lebih besar sih, Pak. Kita pakai itu kalau buat di rumah sendiri kita pakai. Oh, ini nih ya. Karena bagus makanya kita pasarin. Ini lumayan bagus ini. Bagus. 35.000 nih kalau kalian mau pesen kemarin ada juga yang pesen tak karena kan ke iya kan ada kan nah, atau bisa langsung ke sini juga nah ya ini kalau kalian mau pesen ini Mas Jopan ini selain ternak ikan gapi ini dia juga jual pakan ikan gapi ya seperti Artemia ada pelet juga pelet
apalagi yang ada Artemia di kapsul yang Artemia langsung ditabur itu olahraga. Harganya berapaan? Kurang lebih sama 35 ribuan, kecuali Artemia aja. Oh Artemia ya, ini kalian bisa nanti pesan-pesan ke dia nih. Boleh. Mas Jovan, ini farmnya di mana, daerah mana? Maksudnya di Kelapa Gading. Oh di Kelapa Gading. Wah, deket padahal nih. Tak kira di daerah situ sih nanti. Kelapa Gading. Kelapa Gading ya. Cuman ini masih belum rampung aja farmnya. Masih persiapan. Ini kalau kalian mau pesan-pesan pakan ikan gapi, ini ada Artemia, ada pelet, ada untuk pakan-pakan ikan gapi. Jadi kalau mau belajar banyak juga bisa juga nanti tanya-tanya ya, sharing-sharing bisa nanti ke Mas Yopan. Biasanya bawa Artemia nih? Iya udah habis tadi. Udah habis. Oh iya iya. Ada peletnya. Oke oke oke. Lihat itu tuh. Apa konon yang ada lampunya? Lanjut ya. Ini kita acak-acak dulu nih lapaknya Biu Fish Farm. Ini ponik. Ponik berapa Bang Rio? 25. Ini 25.000 sepasang. Masih Mas. Ini apa ini? Itu Blue Cobra. Blue Cobra. Harganya 35.000 trio. Satu cowok, dua cewekan. Mari kayak ayam pernah puja lu. Latihnya mau dikuarin. Latihnya udah ngomong aja kapan review tuh sama kapan ngomong aja. Ini apa ini? Ini sama Blue Cobra. Iya. 35.000. Keren banget. Pas naik busway mau di. Kalau doang ada nambah. Nah. Ini Blue Star. Oh, udah tadi ya. Wih, Bos Enong, gimana? Bos Diskus. Ini kalau yang rayakan kayak gini? Itu per kantong 20.000 kan? Ini jenisnya apa ini Bang? Snack skin. Snack skin. Green snack skin. Green snack skin. Ini cowokan doang ya? Iya. Ini sekantong 20.000 teman-teman. Eh, yang belum ngambil, ambil. Kemarin gua. Ikan dulu tadi. Ini ada lagi yang keren. Ponik. Ya, kemarin dibawa lu kemana? Alah. Kemarin gua bawa lu enggak masuk. Enggak masuk, masuk ada absen tuh. Lah. Salah satu angler yang juara di kontes. Oh gitu, yang kayak gimana tuh Bang? Blue Star ya? Ini yang juara di? Tegal. Di Tegal, ini, oh kayak gini. Bukan ini. Oh jenis angler ini ya? Jenis angler yang kemarin juara di Tegal. Blue Star, di Rio jual juga. Oh iya. Kualitasnya lumayan. Dan lumayan banget. Saya juga nanya, kayaknya kemarin ada juara satu di Tegal. Kalau nggak salah pamnya si Bisri. Anak kawan mas. Iya. Kan ada udah dua kali. Yang lama, yang awas. Kalau PG-nya ada nyawa. Teman-teman, itu tadi review kita di lapaknya ini Bang Rio, Rio Fish Farm, ketua PGJ di Pasar Jatinegara. Ini kalau kalian mau pesen-pesen nanti kalian bisa lihat kontaknya di kolom deskripsi. Apa ini? Kalau mau pesen apa tadi itu? Nah, ini pakan ikan gapi. Nah, ini ke Mas Jopan atau Bang Opi. Bang Opi Jangkung. Thanks for watching.